Hai Otakers, kembali lagi di channel Otaati Otak. Pojok materi kali ini, kakak akan membahas materi terkait dengan perbandingan, yang mana materi ini merupakan materi kelas 6 di semester 1. Oke, perbandingan dua buah bilangan sejenis atau ya ataupun tidak itu dinyatakan dalam bentuk A dibanding B atau sama dengan A per B, di mana A dan B ini adalah bilangan asli. Oke, kakak punya contoh nih. Misalkan umur ayah itu adalah 56. Misalkan nih, umur ayah itu 56. Sementara umur ibu itu 50. Maka bentuk perbandingannya itu dituliskan menjadi perbandingan umur ayah dan ibu adalah 56 banding 50. 50. Oke, ini setelah itu kita bisa perkecil. Sama-sama bisa dibagi berapa? 56 dan 50. Misalkan dari yang terkecil dulu nih. 56 sama-sama bisa dibagi 2. Oke. Di sini kita tulis 28, yang ini 25. Sampai di sini merupakan bilangan faktor prima yang nggak bisa dibagi lagi. 28 dan 25 itu apa masih bisa diperkecil lagi dengan faktor yang sama? Misalkan 28 sama 25 itu kayaknya nggak ada lagi kan? Oke, Takers, itu tadi jawaban dari soal yang sudah kakak contohkan. Oke, sekian materi tentang perbandingan kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau ada soal yang sulit juga, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian bisa tanyakan, mungkin di lain waktu kita bisa membahas bareng-bareng. Oke, sekian dulu pojok materi kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Otaati Otak. Dukung terus channel Otaati Otak ini biar bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian. Oke, salam dari Sabang sampai Merauke.